Ya, untuk mereka kami hadirkan kami. Selamat menonton kami. Sore atau reporter kami silakan kepada Bapak Jody sebagai senior kami tentunya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Sugi. Ternyata Bang Sugi ini kelelahan ya, luar biasa. Tadi sudah saya rinci apa yang dikatakan oleh Kang Sugi bahwa untuk kerangkaian acaranya ini berjalan kurang lebih satu minggu ya. Luar biasa, ada sepak bola, ada lomba ajar, kebetulan tablik akbar, ada lomba golek, sandiwara, dan hari ini merupakan penutupan yakni turnamen voli dengan total hadiah sebesar 10 juta rupiah. Ini dia kedua tim dari Batubara akan menghadapi Putra PDMB. Perlu diketahui bahwa Putra PDMB ini menurunkan putra-putra daerah, pemain-pemain yang kemarin baru saja menggondol menjadi juara pertama di Gor Karawang yang usia tahun 2017. Berarti usia mereka paling tinggi 17 tahun, luar biasa. Ini cikal bakal. Dan insya Allah nanti ada turnamen U17 ke bawah. Tangan sama Andre. 28 ya. Di lapangan PDM, luar biasa. Hadiahnya cukup besar, 5 juta untuk ukuran usia 17 tahun. Baik, saudara, kedua manajer juga sudah mempersiapkan skuadnya masing-masing dan juga sudah menurunkan starting six yang diturunkan setiap pertama, baik dari tim Batubara yang dimanajeri langsung oleh Bung Budiha. Sementara tim Putra PDM ini manajernya bukan Pak Haji Eman, tapi Ibu Haji Hulwi langsung. Kalau PDMB, Ibu Haji Hulwi. Untuk PDMA, Bapak Haji Eman. Kita lihat, dan PDMB menggunakan jersey berwarna pelangi. Sementara tim dari Batubara menggunakan jersey berwarna biru kolok dengan balutan kuning dan juga putih. Dan tentunya pemenang dari pertandingan ini sudah menanti Sabah Desa Sederhana yang diperkuat Yudi Kendil, Bima Saputra, dan juga Bintang Saputra. Wow. Kang Cakri, bos kacang, silakan mangkat. Tukang kacang, kacangnya enak, legit. Luar biasa. Untuk rekan-rekan, Kak Ipin juga, terima kasih dari Purwasuta, luar biasa. Hari ini anggota Purwasuta hampir sekitar 380 orang hadir di lapangan tercinta untuk menyaksikan sampai dengan selesai. Dengan datang langsung Bapak Ketua, Bapak Rahmat Saputra, Dewara, Mangunbiharja. Jadi perlu Anda ingat, ketahui juga untuk seluruh para penonton, setelah kami tadi konfirmasi dengan petugas tiket, ya, petugas tiket untuk penonton, itu penonton sekitar ada 1001 pasang mata. Sensasional! Sugi bahwa sambil menyelam minum air ya, sambil kita berziarah, alhamdulillah hari ini 2024 tapi biasa, kenakan ini kita penyelam 3000 habis sama calo ya. Calo itu ada di mana-mana ternyata saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, kita fokus lagi ke pertandingan di mana dua tim sudah berada di lapangan. Sesuatu lagi akan bertanding menjelang beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi para pemain sebelum melaksanakan ibadah suci di bulan suci Ramadan. Dan kali ini dua tim terbaik Putra PDMB yang diperkuat Andre
kepada nomor punggung 2 secara arsip. Maka kembali tuan menjadi penyandera. Nomor punggung 7 launching kembali melakukan hard-hard gecel. Angkat kali nomor punggung 2 secara arsip. Satu prospek namun kembali digagal. Akbar Sumber Segera. Akbar bin Agung. Poin menjadi angkat 2. Masih nomor punggung 7 ada Ian Raturan Tanggung Sulaiman kembali pelatih 2. Lakukan tuan tersebut baik. Angkat penyandera pemilihan Sada Awin Amat kali lagi. Nampaknya crossback lagi menunggu nomor punggung 4 dia bernama Denny Mangkulangi Sikaturan dan Bung Sulaiman Rahya kembali angkat lagi angka menjadi 5-2 saudara-saudara 5-2 masih nomor punggung 7 Ian masih ada Amat angkat 10 tes amat baik sekali dari Ian angkat nomor punggung 10 menang lagi tertahan 2 masa waktu namun sayang Tom Hurley kembali poin menjadi 6-2 pemirsa. Maka dengan demikian saudara Ian sudah mendapatkan 4 poin. Masih tertinggal cukup jauh anak-anak dari Putra BDN Harahap Gecar. Wah penyeberangan yang baik. Angkat kali ini menurut yang tangguh tadi dari Ujang Akhir. Namun dengan baiknya tadi sebuah dorongan dilakukan saudara Nana. Nama panjangnya adalah nama Anjang Nana Endek. Namun kali ini terjadi technical timeout di tabung urut selaku head coach dari tim Putra BDN. Yang masih bersama kepemimpinan sederhana putra di bawah Omar Bapak Haji Omat yang hari ini langsung macam kelembangan turun akan menyaksikan tim terkuat yang akan bertanding pada siang hari ini. Ya, sebuah gerak tipe 378 pemirsa, sebuah tipe 378 kita dilakukan para pemain dari tim putra tadi yang memberi 37 ya salam, ya Muhammad, ya Ramadhan kita dikecil, ya Allah ahai, ya Andas, ya Sirah saudara-saudara, headshot oleh mereka sendiri, maka poin kembali menjadi angka 7 terbaik 3 angka. Ini dia, nomor punggung 1 masih ancang-ancang ada Alwan. Alwan Mengi, Alwan esok kali ini tanggung bolanya. Sebuah delivery yang tidak baik kembali dilakukan para pemain dari Bandung Barat. Maka dengan demikian angka kembali bertambah menjadi 5-7. Ya salam kembali di Bandung Barat nomor punggung 1 Haji Omar, rakyat cakep. Sebuah bola quick Nana Anjang Nana Endek nomor punggung 8 berhasil kembali memindahkan bola. Poin kali ini anak-anak dari Batu Bara Solo. Sayang sebuah jam yang gagal dilakukan nomor punggung 3 pemain dengan nama Jerry panjangnya adalah Tom and Jerry tinggi 185 cm. Putra dari Bapak Haji Ali dan Ibu Haja Maskun bercita-cita ingin seorang polisi kembali aman umpan area Jerry harap-harap cemas gol menjadi 9-6 terbaik 3 angka ini dia Zeri kemana dia akan lakukan satu jam-jamnya lakukan sudah keluar baik satu dari pengamatan satu dari Amat maka dengan demikian Bung Reli kembali membuat gol ini para dari Putra BDN menjadi 7-9 ini dia nomor punggung 7 Akbar nomor punggung 9 Handan ATT lagi-lagi kali ini tidak ada obat nyamuk kembali membunang bermain cukup baik unggulan nomor punggung 8 masih ada Nana kembali cimang-cimang Nana lepaskan sudah receiver sudah aman angkat tinggi ya harap ya baik sekali dari Mekar sudah Nana gecel kembali gecel tadi Nana sebuah pinknya maka ke 8-10 masih nomor punggung 8 ada Leman, ini dia ada Leman bin Sulaiman, kepada dia akan ada bola, ada Leman, lakukan sederhana, cakep, baik tadi salin, begitu baik tadi satu pengamatan dilakukan saudara Gahas, sang numero, ya ini dia Ujang Akhrim, diresep, diangkat, Akbar, itu kembali dan terjadi 378 kembali dilakukan sang setter dari Putra BDN pemirsa 9-11 ancang-ancang lakukan sudah kembali tadi ada Jerry angkat Ujang Akhrim serangan ya salam hati-hati berbahaya saudara harap masih play on kah pemirsa nampaknya laku terjadi pemain dari tim
kembali bertambah menjadi 10-11. Ini dia, nomor punggung 2, Arsyid Ocaladin. Datang dengan tiba-tiba menurunkan dari nomor punggung 7 Rian. Tanpa diketahui pergerakannya oleh anak-anak dari Putra BDM, maka kembali turun lagi menjadi 12-10. Ini dia, nomor punggung 9, ada Hamdan. Cukup baik Hamdan, angkat kepada Oman. Yang baik namun kali ini terjadi profesional foul dilakukan seorang Ziri dari Batubara. Satu angka, 11-12, nomor-nomornya Harahap. Ya, getol. Sama 12, saudara-saudara. Sama 12. Sebagai informasi, mohon bersiap-siap. Setelah pertandingan ini akan bertanding antara Toyota menghadapi Zinus. Kepada manajer dari kedua tim, mohon bersiap-siap. Ya, membayar dengan baik dari seorang Jerry setelah sebelumnya melakukan kesalahan dengan satu prospek yang mungkin tadi cepat sekali, maka poin kembali menjadi 13-12. Tidak mau anaknya, anak-anaknya dilewati orang anak dari BDM, dan kembali poin menjadi 14-12. Nomor punggung 7, masih ada Ian dengan satu jam sekian. Angkat kembali kali ini Pak Miarsa. Namun kali ini nama Gecol dari nomor punggung 9, saudara Hamdan maksud saya. Maka poin kembali menjadi 13-14. Bola-bola nomor punggung 1, ya, dia bernama Alan. Nama panjang adalah Alan Bengi. Lakukan sudah sepuluh. Baik kepada Anda, ujian tadi memberikan satu umpan raja. Di mana klik yang berhasil lagi-lagi dilakukan nomor punggung 9. Hamdan kali ini ujian. Ini dia nomor punggung 4 sudah melakukan dari satu set ini. Kita masih berikan kembali angkat dari ke belakang sudah angkat. Masya Allah, luar biasa prospek yang nomor punggung 3 Jerry dan Obat. Jerry ugal-ugalan, Jerry namun seperti gilmeter di jalanan pemirsa. Dengan satu prospek yang berhasil kembali menolong angka, Jerry masuk. Jerry sudah menemukan S-Point sudah sudah 17-14. Maka angka kembali lini 3 angka. Ini dia ada Jerry. Tentukan Jerry. Reset kembali untuk menemani Harahap. Nampaknya Gecol tapi Sandro Bero. Maka kembali poin lagi menjadi 15-17. Nomor punggung 7 ada Akbar. Akbar gede pemirsa. Ini dia Akbar dari Putra BDM. Mencari lebih lemah anak-anak dari Batu Bara. Ini dia kepada nomor punggung 7 dengan satu plotting angkatnya pas satu berakhir menjadi pecah. Apakah ada yang bisa dibayar? Angkat dari dulu saja. Ia salam, ia Muhammad, ia Ramadan dan Makmur. Nana, Uza Batu. Oh, pernah sudah Ramadan. Umpan senior, dia ketik, setor, cius, angkat, tarik, cius. Sekarang lagi. Sebuah adaptasi yang kembali diselamatkan tadi seorang Harahap. Dengan cerita ini, sebuah reading game yang baik Harahap. Maka kembali bisa menemukan kedudukan. Ini dia nomor punggung 7. Masih nomor punggung 8, saudara Nana. Masih bersiap-siap Nana. Ya, cukup dengan plotting dia lakukan. Sang leader kembali angkat nomor punggung 2 ke belakang saja. Jauh, satu angka, 19-17. Dapatkan satu angka kembali ini dia. Masih Nana, masih dengan satu plotting. Dan masuk kali ini Kong Nuri, ajak guyon Haji Mama. Ajak guyon 20-17. Ya, teman-teman.
Nanti setelah pertandingan ini, teman-teman dari Kampar mohon bersiap-siap. Zinus menghadapi Toyota. Kemudian dilanjut Jasa Gunungan menghadapi Revolta. Kemudian FBU menghadapi Matria Sederhana. Kita kembali ke lapangan di angka 27-17 kembali lama. Sebuah riset yang kembali nampaknya kece lagi. Namun masih bisa diseberangkan kepada Umpan kali ini. Dan Umpan kali ini yang baik. Namun kali ini masih lama. Holding Rining ini yang cerita dari belakang. Dan ketek lagi. Satu plotting kembali Umpan. Angkat jari. Ketek Sius. Angkat tarik Sius. Satu. Angkat lagi. Ketek arahan. Masih bisa diblok. Kembali ini dia cerita. Sebagai kepala pelatih atau pelatih kepala pusing masih berat masih meniup peluit maka dengan demikian terlebih lagi 21-18 ujian batin selalu kepada para pemainnya saudara-saudara ya 19-21 dua angka tertinggal ini dalam pertandingan bola masih bayang kepada pencetak batin. Sebuah gancangan yang baik tadi kembali dilakukan para pemain dari tim Putra BDM. Maka kembali poin lagi menjadi 20-21. Berbaut satu angka. Masih nomor punggung dua ini. Dia ada Arsip Lola Nabi Sulaiman kembali satu. Risip yang kecoh. Ujang Batim seberangkan bola. Arsip. Iya. Baik. Sebuah prospek. Ame-ame berlawan kupu-kupu terjadi dari Haraha membuat kembali Haji Uli tersenyum-senyum manis. 21-21 serius berjalan sebuah bola jalan lagi-lagi dilakukan nomor punggung 7 ada Ian. Maka kembali lagi-lagi angka menjadi 22-21 terjadi kejar-mengejar angka jual beli serangan tidak hanya terjadi di pasar Cilamaya namun di lapangan Segura pun terjadi jual beli spike. Apanya dong dan diundang-undang Ziri kembali memukau prospek 23-21 masih dalam penyusunan Hamdan yang baru angkat kembali Arsip kali ini tim dari Hamdan dorong Ziri ya lepas kepada Iman Hamdan Arsip harahap diundang-undang bersama kembali kembali ini dia dari Ziri dorong lagi masih bayar angkat Iman Seliat Allah lepas saudara-saudara, akhirnya set point, masih banyak handal, ujar, angkat, apa-apa yang terjadi, reading game yang baik atau pemecahan permainan yang cukup baik dalam Haraha, maka kembali poin menjadi 22-24, Haraha harus menutup pesta kemenangan, anak-anak dari Batubara, dan akhirnya 23-24 sudah terlihat saudara-saudara sudah terbaca bocor menaburkan garam yang tersimpan 200 ton di rumahnya saudara-saudara di angka 23-24 kembali gece lagi ini dia seliat ujian nanti ya angkat Ramadan harap angkat dan akhirnya terjadi jus ada pilihan jus alpukat, jus jeruk, jus bermuk, jus lansem, jus lambu jus lemah jus dilemah kembali ini ada harap pemain lahir di Bangladesh saudara-saudara ancang-ancang lakukan harap angkat kali ini mana Ujang Batim sudah dipayungi saudara-saudara Sepuluh Putra
harahap gagal kepada terjadi jus lah tadi jus jelema, maka sekarang jus entok sudah saudara. Kembali ini ya, masih resip dari harahap, angkat resip. Ya, sebuah blok yang rapat kembali harus berblok dilakukan para pemain dari tim Batubara. Maka kembali poin menjadi 26-25 nomor punggung 7. Ini dia ada Ian Batubara dan Sudarman kembali satu blok yang dilakukan. Ya harahap, ya arsyad, ya salam, ya siapa di sana? Selesai sudah. Berbalik pemirsa. Dua kali. Karena Putra Haji Omad ya. Saya sampaikan sebelum pertandingan ini akan bertanding antara Toyota menghadapi Zeus. Set kedua sesaat lagi. Apakah Batubara cukup dengan rubber set dengan twinning set? Ataukah Putra PDMB akan memaksakan Batubara untuk bermain rubber set? Yang jelas setelah ini Toyota dengan Dinas mohon bersiap-siap. Pak Jordi, siapa berita kehilangan? Telah hilang 2 gelas teh manis dan 2 bungkus rokok. Cerdas, ini cerdas. Siapa yang menemukan 2 gelas manis sama 2 bungkus rokok? Resep kekiri. Tolong resep, bisa deh. Reporter, resep. Terima kasih. Yang anda menemukan 2 gelas teh manis ya, sama 2 bungkus rokok, silakan. Berita kehilangan yang luar biasa ini. Luar biasa. Informasi yang luar biasa. Resep langsung ya, resep. Baik, kita kembali ke lapangan. Sudah ada berita kehilangan. Resep lain itu. Oke, sudah ada juga tampan calling ya dari Bekasi jauh ini. Ada semi spot. Baik, terima kasih, selamat datang untuk para jamaah. Ya, awas barang berat, barang bawaan anda untuk para jamaah karena kehilangan di luar tanggung jawab panitia. Yuk kita nonton keberan jerawang jamaah. Sambil ziarah anak poli, ya weh, saja balik. Lagala. Poin 1-0 untuk seorang Ziri dari tim Batubara. Ini dia pemain yang bercita-cita ini seorang polisi. Gagal. Maka dengan demikian terpilih menjadi 1-2. Mudah-mudahan berita kehilangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Sugi bisa segera ditemukan. Dan angka kembali menjadi 1-1. Ini dia nomor punggung 2. Saudara-saudara, ada Arsyad sang setter. Ini berita kehilangan benar. Akhirnya kehilangan. Berita kehilangan bagi anda yang menemukan kunci mobil. Kunci mobil dengan gantungannya ada STNK. Atas nama siapa? Haji Udin Samsudin. Tolong bagi anda yang menemukan kunci mobil yang gantungannya kunci mobil STNK atas nama Haji Udin dengan nomor polisi T8821DM, silakan untuk mengembalikan ke meja reporter. Ongkos-ongkos akan diganti sebatasnya. Terima kasih. Ya. Atau dikembalikan ke batasan ya. Atau lebih utama ke meja reporter. Batasan memang menang kemana? Ada. Iya, si Udin ya. Haji Udin kata jadon, teman-teman. Hadiahnya nanti diberangkatkan umroh ke tanah longsor.
saudara Harahap. Masih lewat. Intensitas para peziarah yang hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan, jaga barang-barang dagangan, belanjaan Anda dan lain-lain. Ya, kita lihat. Nomor punggung 7 ada Akbar. Looping Akbar dilakukan, kembali ada Imam angkat, kali ini menyelang atau masuk. Ya, benar sekali masuk. Cukup baik dari nomor punggung 8 Nana yang lagi-lagi kali strike menghilang. 10 Sarwa Nana, ini dia Nana. Nana Anjang, Nana Endek, saudara-saudara. Looping kembali dilakukan. Oh, Andre terjadi miskomunikasi dengan saya. Maka dengan demikian kembali lagi menjadi 11-11 berpunggung 1 kembali Awan. Lopi lagi Gecol Ziri. Oh, Ziri Gecol sebuah risik yang Gecol 12-11. Maka dengan demikian ini dia masih ada Awan. Ya, Awan. Awan mendung angkat berpunggung 8 anak. Kali ini cross fight masih ada Adi Umpan A. Mamat gak ikut-ikut, saudara-saudara. Poin kembali jadi 12-13-11. Ayo, kemana Alwan? Satu set dilakukan. Ada nomor punggung 8 dari seorang Nana. Dan akhirnya kembali dengan blok-blok yang rapat, tampaknya dengan masuk ke seorang Andre, sang manajer yang sekaligus sebagai seorang pemain, memberikan satu aura positif terhadap pemain-pemain dari Putra PDN. Dibayar dengan variasi lateral, saudara-saudara, atau variasi ular kembali dilakukan para pemain dari Batubara. 12-14 Loti kembali ucap takdim angkat. Rakatak Harahap. Iya, masih terjadi skrimit. Ucap takdim Rakatak. Luar binasa. Leman, Leman. Nama panjang adalah iya, masih kita ke lapangan untuk menyaksikan saja ada namanya Harahap tadi. Apa yang terjadi cukup baik dari Harahap. 16-12 menjauh
Bung Hendra, ini untuk susunan pemain atau line up untuk formnya habis ya. Mohon untuk bisa di fotokopi kembali. Sebuah miskomunikasi lagi-lagi di lini pertahanan para pemain dari Putra BDM. Maka kembali poin lagi menjadi 13-16. Ini tampan poli sudah naik belum? Tampan poli. Oh belum ya? Oke. Nana. Tidak nyampe poin lagi menjadi 17-13. Kali ini harap-harap. Harap-harap satu darah harap-harap. Satu pelatih kembali dilakukan. Risim akan mentah. Teknikal timeout di angka 15-17, hanya terpot 2 angka. Sebagai informasi, mohon untuk Toyota dan Genus. Toyota dan Genus, yuk rapatkan barisan karena jasa dunungan FBU yang diperkuat Dera, Wendy, Bargun, AA Petir akan bermain. Sementara jasa dunungan Denny Yapi dan kawan-kawan juga akan bermain. Lalu sama desa sederhana yang diperkuat ada Herman Ujo, kemudian Jenny Gantar, Yuni Kendil, Dimas Saputra, Bintang Saputra juga akan hadir. Dan yang pastinya juga Putra BDMA yang baru saja kemarin menjadi juara di turnamen di Tanggul dengan menurunkan skor terbaiknya Rapi CS yang ada di menjadi juara. Saudara-saudara, masih panjang perjalanan, masih panjang untuk kita prediksikan, masih prematur untuk kita duga. Yang pasti luar biasa materi-materi permainan yang akan diturunkan di House of Kuro ke 165 kita kembali ke babak sudah akhir. Terenyuh hati saya melihat satu crossback atau teka-teki yang kita tidak usah harap-harap. Kehilangan belum terlihat selesai. Ya, dan kunci mobil Ahai sayang Andre. 19-18 saudara-saudara. 19-18. Ya, ini dia nomor 23 kembali Jerry Harahat Asyik. Maksud hati yang berikut 20-18. Zeri Kambing, pemain yang bertemu jago Ahmad Asyik. Aduh 21-18. 21-18. Tong Hiri. Kedua tim terus tidak mau nampaknya angkanya dilewati. 21-18. Ini dia pemain yang bermain cukup baik ugal-ugalan Andre Kecau. Ada ujian hati keluar kali ini 19-21. Nampaknya sejauh ini belum ada challenge saudara-saudara. Kembali resip diterima dari Jerry ujian hati. Oh. Masuk lagi-lagi 22-19. Yang pasti terima kasih kembali saya ucapkan untuk Bapak Haji Ahmad, owner dari Toko Bangunan Sederhana Group, Alisa Brosen Group, Putra Daerah Kaya Trans, Jasa Dunungan Tenda, Ibu Popon, Mas Hendra, dan juga Kang Tegang. Teknikal timeout kembali dilakukan para pemain dari Putra Badan 23-19, dan kami informasikan jangan lupa Toyota dan juga Genus segera bersiap-siap.
Bapak, Pak, Genus apa Genius? Nomor punggung 8. Genus, Genus. Nana, Andre. 1, 3, lagi-lagi kali ini bisa bersama jabat tim ke belakang depan ke depan seluruh Masya Allah ya Jabir ya Harhab ya Muhammad ya Ahlan wa Sahlan ya Sakinah Mawadah wa Rahmah ya Ramadan ya Idul Adha ya Idul Fitri ya Haman ya Rahari Habar ya Putra BDM ya Ahmad selesai. Maka dengan demikian selamat untuk satu para pelanggan ke fase berikutnya. Masih ada PDMA, saudara-saudara. Masih ada PDMA. Dan kami panggil untuk Toyota dan juga Dinos. Barangkali kamu sudah ada informasi-informasi apa saja? Kami informasikan khusus untuk motor ya, untuk kendaraan roda 2, mohon maaf, yang parkir dekat sumur Awisan di sebelah barat, tolong diparkirnya dipindahkan Pak, karena mengganggu tamu yang mau berziarah, katanya ada informasi ke meja panitia. Mengepong, maaf Bang. Bagi kendaraan yang diparkir di sebelah barat dekat sumur Awisan, tolong untuk dipindahkan Pak. Tadi ada informasi dari kepanitiaan ini, dari yang punya lokasi, karena mengganggu akses yang mau ziarah. Yang merasa parkir motor di sebelah barat dekat sumur Awisan yang masuk ke area parkir ke gerbang makam Syekh Turo, tolong dipindah. Untuk petugas parkir tolong di ini ya, atau dari Bapak Limasnya untuk di tolong dibantu. Kalau bisa jangan di situ Pak, tolong ininya Bang Ipong. Karena datang